Pemirsa, kembali lagi di Kabar Jember. Jumlah pasien keracunan ikan tongkol saat pesta malam pergantian tahun terus bertambah. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sebanyak 350 orang dirawat di beberapa puskesmas dan rumah sakit, serta klinik Pratama. Namun sebagian besar korban keracunan massal telah diperkenankan pulang ke rumah masing-masing, seiring kondisinya yang telah membaik. Mengawali tahun baru 2020, beberapa puskesmas dan rumah sakit serta klinik Pratama di Jember banyak menerima pasien keracunan ikan tongkol yang dikonsumsi saat malam pergantian tahun. Hingga akhirnya Dinas Kesehatan menetapkan kejadian luar biasa atas peristiwa keracunan massal ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang dihimpun, kasus keracunan massal akibat mengkonsumsi ikan tongkol mencapai 350 orang. Sebagian besar pasien korban keracunan tongkol itu keluhannya diawali dengan gatal, panas dalam tubuh, pusing, mual, ada yang muntah, dan membuat badan gemetar, sehingga harus menjalani perawatan medis. Namun dari jumlah tersebut, pada Jumat siang sebagian besar pasien yang menjalani perawatan medis telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing seiring kondisinya yang telah membaik. Kalau kita cermati ya memang dari ikan tongkol, tapi untuk penyebab pastinya kita tunggu hasil laboratorium. Kalau melihat dari mulai makan sampai mulai sakit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perikanan tadi, memang arahnya ke sana. Kita tidak mencurigai adanya bahan-bahan. 248 siang tadi sudah dinyatakan sembuh dan pulang. Kemudian tinggal dua, dan kondisinya dua-duanya sudah baik dalam observasi. Apabila sudah dinyatakan sembuh, sore ini juga ada. Himbauan pada warga, apabila memang merasa ada gangguan, untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas ada 50, kalau memang memerlukan fasilitas untuk mengangkut dari rumah ke fasilitas kesehatan, sudah disiapkan ambulan, tinggal call 425-222, kendaraan pengantar akan siap untuk mengantarkan pasien ke fasilitas kesehatan. Untuk obat-obatan semuanya sudah disiapkan, termasuk di rumah sakit juga sudah kita siagakan untuk menerima rujukan. Rata-rata ikan tongkol yang dikonsumsi korban keracunan jenis ikan tongkol tikus yang berwarna lebih hitam dibandingkan ikan tongkol lainnya. Ikan tongkol jenis tikus mampu bertahan di udara terbuka sekitar 3-4 jam saja. Sehingga apabila lebih dari 4 jam, kandungan histaminnya akan meningkat dan kalau dibiarkan, maka akan menyebabkan keracunan pada orang yang mengkonsumsinya. Dari Jember, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KJTV.